ada yang melakukan praktek sulam alis dan bibir di Hotel Neo. Gitu loh. Jadi mereka mengadakan praktek itu di dalam kamar hotel. Ya, dari segi izin usahanya sudah pasti tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Kemudian yang kedua, praktek sulam alis dan bibir itu kan orang-orang yang memiliki sertifikasi dan harus diawasi oleh seorang dokter kecantikan, gitu loh. Dan ini kelima-limanya tidak ada yang dokter. Gitu. Mereka melakukan sulam alis dan bibir. Kemudian mereka mengolesi anestesinya itu menggunakan krim. Dan setelah melakukan sulam, mereka diberikan obat. Ya, jenis obat yang harus menggunakan resep dokter. Itu tidak diperbolehkan. Gitu. Berarti resep dokternya itu mereka karang sendiri atau bagaimana? Ya, memang itu jenis obat penahan rasa sakit. Tapi kan itu nggak boleh sembarangan. Betul. Gitu kan. Bang, mereka ini dari mana sih, Bang? Dari Jakarta. Memang sengaja untuk praktek di sini, Bang? Untuk praktek, ya. Dari hotel ke hotel gitu, Bang, ya? Kalau di Palangka ini mungkin baru 4 hari, ya. 4 hari, rencana hari ini terakhir, besok pulang. Cara memasarkannya melalui Facebook, ya. Facebook. Berarti mereka nanti kalau dipanggil datang ke sini gitu. Kalau misal ada pasien. Nah, kalau itu saya belum tanyakan ke arah sana. Belum tanyakan pas kapan aja mereka ke sini enggak. Tapi yang jelas mereka dari kota ke kota ya hanya untuk sulam alis dan bibir, dan itu prakteknya di kamar hotel. Berapa, Bang, satu kali praktik berapa mereka kenakan ini untuk pasien? Antara 1 juta bahkan sampai 3 juta. Menurut pengakuan dari pelaku sendiri, ada berapa korban sudah? Ada berapa orang yang menggunakan jasa? Kalau untuk pengakuannya, mungkin sehari itu bisa 5 orang.